Prasasti Kota Kapur yang terletak di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka merupakan prasasti kuno berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka. Berdasarkan catatan sejarah, tulisan pada prasasti merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Dikatakan oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani setelah berkunjung di situs sejarah tersebut, peninggalan sejarah seperti ini harus dapat dikembangkan dan diselamatkan. Jangan sampai terbengkalai dimakan oleh waktu. Kedepannya Wakil Gubernur berencana Kota Kapur ini dapat dijadikan kampung wisata, sehingga berimbas kepada kemajuan perekonomian desa menjadi lebih baik. Kita lihat ya bahwa pejabat itu harus banyak ke lapangan. Ternyata di Bangka Belitung ada warisan yang sangat mahal, yang tidak ada nilainya ya. Dan ini budaya pariwisata ya. Nah ini harus kita kembangkan, harus kita selamatkan ya, supaya ini Kota Kapur ini bisa kita jadikan nanti apa, kampung pariwisata ya. Di mana kita lihat candinya sejarah dari keturunan Sriwijaya, ternyata ada tak cucu dan tak cicitnya ada berada di Kota Kapur ini. Ini maka kita perlu mencari seorang sejarawan ya. Setelah berkunjung ke prasasti tersebut, Wakil Gubernur melakukan kunjungannya ke rumah salah seorang tokoh masyarakat yang masih menyimpan bagian-bagian prasasti Kota Kapur serta beberapa dokumen bukti sejarah yang masih tersimpan rapi. Dari Kabupaten Bangka, Fauzan mewartakan. Gelap cuy, baca.